Sahabat Potret Harianku Plus, ini adalah salah satu tips atau cara untuk memisahkan daging kenduri agar dapat dijadikan menjadi bahan bumbu masakan. Terlebih dahulu, daging-daging yang ada kita dalam mesin, terlebih dahulu kita saring seperti ini. Ini kita saring sampai betul-betul daging-dagingnya jatuh semua. Setelah itu, kita akan lakukan perendaman. Inilah contoh jagung yang sudah kita saring. Kemudian kita masukkan ke dalam ember ataupun baskom. Contohnya seperti ini kawan-kawan. Setelah kita masukkan ke dalam ember atau baskom, jagung-jagung kemirinya akan naik ke atas. Sementara kulit kemirinya akan tenggelam, sehingga memudahkan kita untuk mengambil jagung-jagungnya. Contohnya begini teman-teman. Setelah itu, setelah kita dapat jagung-jagungnya, kita akan lakukan pengeringan. Pengeringan. Akan tetapi, jagung-jagung kemiri yang kita telah dapat, terlebih dahulu kita cuci dengan bersih, agar jagung-jagung kemirinya terlihat segar dan putih. Setelah kita lakukan penyiraman atau pembersihan, atau kita siram dengan air, jagung-jagung kemirinya kita keringkan. Kita keringkan. Contohnya begini teman-teman. Ini kita tunggu sampai betul-betul kering. Setelah kering seperti ini, jagung kemirinya sudah bisa kita buat menjadi bahan bumbu masakan. Terima kasih.